Halo guys, kembali lagi di channel aku Kajitani Official. Nah, di video kali ini aku mau bikin tutorial cara warnain kulit di Abyss Paint X atau di aplikasi digital lainnya. Sebelum mulai, kalian jangan lupa like video ini. Jangan lupa subscribe, komen, dan juga share ya, karena subscribe itu gratis. Stay tuned and keep on watching. Oke, kita sudah sampai di videonya. Nah, sekarang pertama-tama kita tambahkan layer di bawah line artnya. Jangan di satu layer ya guys, nanti warnanya jadi berantakan dan susah ngeblendnya. Jadi line artnya kayak ketimpa gitu. Nah, terus kalian isi kulitnya dengan warna paling muda gitulah ya. Kalau aku sih pakai peach muda ya, also known as pale orange. Nah, kita isi kulitnya dengan warna ya teman-teman. Nah, apabila ada yang nggak keisi, maka kalian harus isi dengan warna lagi ya. Kalau misalnya kalian nggak nampak, kalian bisa ganti layer. Layar maksudku. Typo. Nah, kalian bisa ganti warna layar. Kalau aku pakai warna hitam ya, karena soalnya pitch-nya tuh muda banget, gak mungkin lah layarnya warna putih, soalnya takut gak nampak gitu. Lalu bagian bola matanya tuh jangan dihapus aja warnanya, soalnya kan ya bola mata warna putih. Nah, bagian yang belum keisi warna, keisi segera diisikan dulu dengan warna. Lalu kita hapus bola matanya, karena bola matanya sebetulnya warna putih ya, bukan warna peach. Kalau bola mata warna peach agak aneh ya jadinya ya. Maaf ya, ini agak lama, padahal aku udah pakai time lapse. Sudah selesai deh base-nya. Lalu kita tambahkan layer, lalu clipping biar nanti warnanya gak lewat garis. Kalau misalnya kalian mau gak mau keluar line art, tapi kalian udah susah payah pakai selection layer atau layer seleksi, jangan pakai selection layer lah guys, mending pakai clipping aja, jadi bisa enak warnanya gitu. Oke, ini bagian shading ya. Kalau shading harus pakai warna yang lebih tua dari yang muda ya. Kalau aku sih pakai peach tua. Oh ya, jangan lupa bagian hidungnya juga di shading. Lalu brushnya yang deep pen yang hard atau deep pen yang keras. Oh ya, sama di bagian mulutnya juga, alias di bawah bibirnya itu. Kalau leher sih terserah mau arah kemana, mau arah ke kanan, mau ke arah kiri, boleh juga itu. Kalau aku warnanya ke arah kiri ya. Dan jangan lupa warnain di bagian shadingnya di bahu juga, dan di bagian tengah tulangnya itu. Oh ya, telinga juga ya harus di shading, sama apalagi kulit yang ditutup rambut, makanya kalian harus shading juga. Nah, setelah itu kita ganti brushnya ke airbrush yang normal, jadi biar agak ada blendnya sedikit.
masih pakai warna sama dengan base colornya, biar nanti kayak agak ada highlight atau sorotan-sorotannya gitu. Oke, lalu tambahkan layer untuk shading yang bagian paling gelap. Ya teman-teman, pakai warna peach tua gitu atau mendekati coklat gitu lah ya. Oh ya, ini brushnya pakai pencil graphite atau pensil grafit. Karena kalau pakai pen fade gitu kan jadi kaku kelihatnya. After that, kita nanti tambahkan layer lagi untuk highlightnya. Kalau oh ya, kita masih pakai airbrush normal ya untuk lanjutin warnain di layer bawahnya itu. Oke, kita tambahkan layer lagi untuk bikin highlightnya pakai warna putih ya. Terus pensilnya tetap sama, pensil grafit. Udah deh. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like videonya, komen, dan juga share ya. Sekalian, kalau kalian belum subscribe, langsung di subscribe ya. Thank you for watching and keep calm and stay humble. Bye.